والله لا الله الله ما سدينا ولا صمنا ولا صلينا والله لا الله الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدامين لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدامين لقينا. Saya bicara tercinta karena memang tidak ada kehidupan
Tuhan yang dicinta, terkecuali tercinta oleh Rabbul Alamin, dicinta oleh Allah, bukan dicinta oleh makhluk lain. Seorang suami istri menikah belum tentu bisa menumbuhkan seorang anak. Demikian pula hewan belum tentu bertelur. Demikian pula tumbuhan belum tentu tumbuh jika ditanam. Kan tetapi ada samudra ketentuan ilahi yang mengatur segala kehidupan dan mengatur setiap nafasku dan nafas kalian. Ya Allah Maha tahu berapa jumlah nafas kita. Ya Allah Maha tahu berapa jumlah debu yang kita injak. Ya Allah Maha tahu berapa kali kita akan melihat matahari terbit. Dia Maha tahu perasaan kita. Apakah kita menyesali dosa atau justru sombong merasa tak butuh pengampunan? Maha melihat, sedang melihat jiwamu, wahai hadirin hadirat. Wahai saudara-saudariku yang memuliakan, ingatlah zat yang paling pantas untuk diingat. Telah bersabda Nabi kita Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi, fa inna ar-rajul la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna illa dhira'. Fa yasbiq 'alayhi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Fa inna ar-rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira'. Fa yasbiq 'alayhi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Demikian riwayat sahih Bukhari. Bersabda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara manusia itu yang beramal dengan amalan ahli neraka hampir sepanjang hidupnya, sampai antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal saja. Maksudnya satu jengkal saja lagi nafasnya, beberapa nafas lagi yang akan wafat dan dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi didahului kehendak ilahi, maka ia beramal dengan amal ahli surga, bertobat kepada Allah dan ia masuk ke dalam surga. Ada lagi kelompok yang beramal dengan amal ahli surga, sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja, lalu didahului oleh ketentuan Allah terlebih dahulu. Ia beramal dengan amal ahli neraka dan dia masuk neraka. Kita bertanya, kenapa ini dan lalu apa gunanya ibadah? Lalu apa gunanya meninggalkan dosa? Kalau tahu kesemuanya sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Jawabannya bukan itu. Hadis ini adalah tanzir dan tabsyir. تبشير للمذنبين التائبين والتنذير للصالحين المتكبرين. حديثين مولين ومعنى membawa kabar gembira dan harapan bagi para pendosa, walau kau tinggal sejengkal saja dari api neraka, Allah masih bisa membuatmu dan menerima taubatmu dan kau kembali kepada Allah dalam keadaan masuk surga. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah mampu membolak balik keadaan tinggal jiwamu bagaimana keadaannya terhadap Allah, karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama persangkaan hambaku. Seorang hamba siang dan malam tidak pernah bisa meninggalkan dosa, siang dan malam tidak terlintas berbuat baik. Tiba-tiba sekilas ia melihat atau mendengar sesuatu yang baik di dalam Islam, maka berubahlah ia kepada cahaya keindahan keridhaan ilahi. Demikian keadaan para sahabat Rasul radhiyallahu anhum warahmatullahi. Orang-orang yang bejat, orang-orang yang kejam dan sadis berubah menjadi ahlus sujud, berubah
berubah menjadi orang yang selalu tangannya terpengadah menengadah ke hadirat Allah, menjadi orang yang paling khusyuk di muka bumi, terkena sinar cahaya nabawi yang diterbitkan oleh Allah untuk membawa kebahagiaan yang abadi, yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sang pembawa risalah kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad. Dan dialah Allah yang menerbitkan rahasia kebahagiaan hidup, dan dialah Allah yang memiliki segala kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu beramal baik? Lalu sudah tinggal satu hasta saja dengan surga, sudah tidak hului ketentuan Allah, ia masuk ke dalam neraka. Beramal dengan amalah di neraka, lalu apa gunanya ibadah? Bagaimana saya katakan, ini adalah tanbir lisa'in al-mutakabbirin. Ini adalah peringatan bagi orang yang banyak beramal, jangan sombong dengan amalnya, barangkali dengan kesombongannya itu bisa Allah balik dia, berubah menjadi orang yang menginginkan perbuatan baik dan jawaban dalam keburukan. Demikian indahnya Sang Nabi menuntut para pendosa dan para salih, menuntut orang yang berbuat baik selalu dan menuntut orang yang selalu berbuat dosa, agar berpadu dalam satu kemuliaan ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhannasutaqullakum inna zalzalatas sa'ati lasyai'un 'adzim yawma tadkhulu kullu murdi'atin annaha وتضعف كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah berfirman, wahai manusia berhati-hatilah dan bersiaplah, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, dan datang hari kiamat kepadamu, sang pencipta alam semesta yang menciptanya dari tiada, yang menghamparkan permukaan bumi dari tiada, yang membentangkan angkasa raya sebagai lambang keindahannya dari tiada, mengatakan bahwa akan datang hari kehancuran. Sebagaimana ini semua ada dari tiada, ini semua akan berubah menjadi tiada, karena ini semua milikku, kata Allah. Adakah manusia memiliki dirinya sendiri? Ia tidak bisa mencipta sebutir sel tubuh. Berapa miliar sel tubuh kita yang berfungsi setiap hari? Siapa yang memerintah sel tubuh kita untuk berfungsi? Siapa yang memerintah sel tubuh kulit ketika kulit terluka, lantas ia merajut kembali sel-sel kulit yang baru? Siapa yang mengatur dan mengajarinya? Allah, 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 nama yang paling berhak diagungkan dan disebut sepanjang waktu dan zaman. Sebelum kita berpikir dan mengingat Allah, Allah sudah memberi kita kehidupan, dan itu pemberian yang tidak bisa diberikan oleh makhluk satu sama lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengajar kita berpikir sudah menjadikan alam semesta ini lumpur berpikir. Hadirin hadirat, namun manusia tidak mendengarnya. Alam semesta berpikir kehadirat Allah, mengagungkan nama Allah, tersisalah jiwaku dan jiwa kalian yang sepi dari pikir Allah. Ya, keadaan teman-teman kita bangga dan tenangnya dengan narkotikanya, tahukah dia jika tersingkat baginya keadaan temannya yang sedang menggelepar di alam berbahasa karena perbuatan hidup? Jika ia melihatnya, niscaya dia akan sujud dan tidak mengangkat kepala dari sujudnya hingga wafat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika jenazah orang itu wafat dan diusung tiga jenazah salihin yang berkata, "Jimuni, jimuni, majukan aku, majukan, cepat, 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 bawa ke makam, keluarkan dengan
yang wafat itu adalah orang yang fasik. Banyak perempuan jahat, banyak perempuan zalim. Maka ia berkata, ya Allah, aina yadhhabu biha? Timun dibawa kemana jenazahku? Jangan cepat-cepat dibawa dikuburkan. Aku akan bertanggung jawab. Hadirin hadirat, Rasul bersabda, suara jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lau sami'ahu sahih. Jika mereka mendengarnya, mereka akan melompat dari takut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dengan sesadar Syekhul Nabi, hari kiamat itu adalah hal yang sangat dahsyat. Kenapa kita niat-niat itu? Yang macam kalau kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'at kullu dzati hamlin hamlaha. Hari itu orang yang punya bayi yang diasuh dirempar bayinya dan meninggalkan semua anak, takut dimintai pertanggungan jawab. Anak ini kau hidup baik atau tidak? Kau susui dengan yang halal atau tidak? Kau ajari dia keagungan namaku atau tidak? Dari takutnya dilempar semua anak-anak asuhan. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan wanita yang hamil menggugurkan kehamilan. Kenapa? Tidak mau bertanggung jawab atas satu nyawa lagi selain dirinya. Bertanggung jawab atas dirinya saja susah, apalagi bertanggung jawab atas bayi yang baru lahir. Apakah diberi makanan yang halal? Apakah hari-harinya diperbuat dalam keadaan yang baik? Wajaran nasa sukara, mampu sukara, walakin ada perlawi sendiri. Kau kan lihat manusia itu lagi ke sana kemari bagaikan mabuk dari takutnya panggilan-panggilan api neraka. Karena api neraka memanggil para pendosa. Kau lihat mereka sadar mabuk, mereka bukan mabuk tapi melihat dahsyatnya kejadian dari kiamat. Jika ia jenis turun bergetar para sahabat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika ayat ini turun, bagian para sahabat berjatuhan dari takutnya kepada Allah, kepada firman ini. Nabi mengumpulkan mereka, manusia yang paling berkasih sayang, manusia yang paling ramah, manusia yang tidak senang melihat orang lain sedih dan disalu. Saya berkata, Afsyiru, sini, mendekat kepada Rasul. Jangan berkelimpangan menangis seperti itu. Sini, kepada Rasul, kumpul dekat denganku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atarawna antakuna ruku'a ahli jannah. Hei umatku, Rasul, kalian ini aku harapkan pasti menjadi seperempat penduduk surga. Mendengar kata-kata itu, lalu mendengar ayat yang mengerikan, dihibur oleh Rasul. Maka pernah kata sahabat, kami bertakbir, Allah Akbar, Masya Allah, seperempat ahli surga umat Muhammad. Maka ketika para sahabat terlihat gembira, Rasul tak lagi atau berubah takut dan terakhirnya. Kalian tahu bahwa aku minta pada Allah bukan seperempat bahkan sepertiga daripada ahli surga. Maka pernah Allahu Akbar para sahabat bertakbir lagi. Lalu Rasul tersenyum dan berkata, Amana Allah anak takuna nisbah ahli jannah. Hei, kalian tahu kan bahwa aku berdoa kepada Allah agar kalian umat Muhammad ini menjadi setengah ahli surga. Maka sahabat bertakbir. Terputus riwayat Sahih Bukhari ini. Diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih bahwa Rasul dipilihkan oleh Allah mau memasuk setengah umatnya masuk surga atau syafa'ah. Beliau memilih syafa'ah karena kalau syafa'ah seluruh umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahkah jika kita mencintai Nabi Muhammad? Turun ayat yang menggetarkan Nabi langsung menghibur dan menenangkan sahabat. Inilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat,
manusia yang paling tidak pernah ingin mengecewakan orang lain. Ma'abat Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman dong insya'a akalah wa idlaka insya'a taqwa insya'a taqwa. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau mengecewakan makanan sekalipun. Itu makanan bertasbih. Jangan kau kira makanan itu benda mati tidak bertasbih. Ia benda mati, tapi dia hidup-hidup pun selesai hidup. Rasul tidak mau mencaci makanan. Kalau tidak suka, aku tidak suka ini manisan, kepahitan, atau keasinan. Saya tidak suka makanan ini. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka tidak dimakan. Kita yang akhlak Nabi Muhammad SAW yang tidak mau mengecewakan makanan sekalipun. Rasulullah SAW diberikan dalam Sahih Bukhari, dia adalah beliau diberikan untuknya dua hal. Ma'fi hira baina amri illa akhla kaisahku. Kalau disuruh memilih dua hal untuk umatnya, pasti diri yang memilihkan untuk umatnya. Sallallahu sallam kebarakadu Al-Quran. Sampai saatnya kita dengar riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu sallam bersabda, laulah nasyukra ala umati la'amaduhum bisiwa ma'akul risalah. Kalau bukan karena takut merisaukan dan memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka memakai siwak setiap kali akan sholat. Kira-kira kalau seandainya ini jadikan wajib pakai siwak, memangnya berbahaya atau tidak? Tidak pernah. Kecuali kalau disuruh setiap mau sholat meninjam bara api dulu, itu berat namanya. Kalau cuma setiap sholat pakai siwak, apa beratnya? Hal seringan itu pun sama, kita ingin memberatkan kita. Inilah idolamu Sayyidina Muhammad. Kenali idolamu Muhammad Rasulullah. Bukan orang yang tidak pernah sujud kepada Allah dan hari-harinya hanya membuat kebiadaban makin besar di muka bumi. Bagaimana muslimin mengambil idola mereka? Muslimin mengeluarkan harta yang banyak untuk membeli tiket kumpul bersama mereka. Alhamdulillah, kumpul bersama orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Bukankah idola kita manusia terindah Sayyidina Muhammad yang berkata, laula an asyukka ala ummati la'amartuhum bisiwak ma'a kulli salat. Kalau tidak takut memberatkan umatku setiap waktu salat kuperintahkan pakai siwak. Ingin rasanya kita jawab, tidak berat ya Rasulullah, kami siap cuma karena indahnya hatimu dan lembutnya hatimu dan kasih sayangmu. Beliau tahu manusia ini bukan hanya ibadah seperti malaikat, ada yang punya keluarga, ada yang punya rumah tangga, ibu yang mengurus anak, anak yang bakti pada ibu, ayah yang kerja. Rasul tahu itu. Indahnya dan ringannya dan menanjukkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya dalam Sahih Bukhari, jika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang mengadu, ya Rasulullah, mulai sekarang aku tidak mau lagi salat subuh berjamaah di masjid itu. Rasul tanya, kenapa? Tidak mau salat berjamaah subuh, kenapa? Tapi si imamnya baca surat panjang, baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu hampir 3 juz, ya. 2 juz setengah salat subuh panggil oleh Rasulullah. Bukan orang ini yang ditegur. Semestinya orang ini ditegur, karena ketika ditanya kenapa engkau tidak ingin salat, dia berkata, aku punya kerjaan ya Rasulullah, aku bekerja. Kalau aku duduk hadir salat subuh di situ, bagaimana dengan pekerjaanku? Kan Rasul semestinya menempurnya dan menghargainya. Kau ini pentingkan dunia apa sholat? Kerja apa sholat? Mestinya kan begitu. Tapi Rasul panggil imam. Rasul disuruh menempur imam itu dengan teguran yang tegas. Apa
tidak membaca surat karena di antara mereka ada yang bekerja, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang sibuk. Jangan memberatkan orang kecuali jika kau ingin membawa salatmu sendiri, salat sunnah silakan perpanjang panjangnya. Tapi kalau untuk umat lihat maunya mereka, maunya salat yang salatnya setengah juz panjangnya, silakan. Maunya yang seperempat juz, mau yang 100 ayat, mau yang 10 ayat, ikuti umatmu. Tapi jangan beratkan makmum. Sampai beliau berkata, afat tanun anta ya Mu'az, apakah kau ingin membawa fitnah? Yasiru wa tu'asiru. Rasul bersabda, ringankan orang-orang ini, jangan diberat-beratkan. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti keberkahan muncul pada beliau dan pada hari-hari beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada nantinya melimpahkan kemuliaan bagi mereka yang ingin memuliakan hidupnya dengan tujuan-tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu waktu mengikuti bukatinya beliau. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi tiga orang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak jawab. Kali yang ketiga Rasul bertayamu lalu menjawab salam. Sahabat berkata, ya Rasulullah, dari hati kami bersalam kau tidak jawab, kami kira kau murka pada kami dan kami adalah ahli neraka. Bukan itu, kata Rasulullah SAW, aku tidak menjawab salam kecuali dalam keadaan suci. Adakah akhlak seperti ini? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari buka dua makna. Makna yang pertama, Nabi tidak mau dari memuliakan tamunya menjawab salam dalam keadaan tidak wudu itu tidak sopan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau tidak diingatkan la'ala furqin azim, dan engkau itu sungguh berada di dalam akhlak yang agung. Kenapa? Mau terima tamu menjawab salam saya harus wudu dulu. Tidak ada air di depannya, saya baru jawab salam. Kemana yang pertama? Makna yang kedua, Nabi tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan wudu, karena assalam adalah nama Allah. Mereka yang hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi yang baru saya kita baca tadi, anak nama abdi hari Jumat dan kadami padahal rakan di syafatah. Aku bersama hamba-hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maknanya bukan berarti Allah bersama dia secara dada, tapi menunjukkan betapa cinta dan senangnya Allah kepada orang yang mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu bukan hanya dengan hati. Sebagai orang berkata, bukan hanya dengan bibir, dengan hati itu mengingat Allah. Ternyata kita dengar di sini hatinya, kota harga di syurga, bergetar bibirnya, menyebut namaku, bersamaku. Bukan bersama dengan Allah mungkinnya, bersama cintanya Allah. Tiga bibirnya bergetar itu menyebut nama Allah, maka ia sedang bersama kecintaan Allah. Ternyata Allah ini masih menghargai bibir yang menyebut namanya. Allah sangat memuliakan bibir yang mengagungkan namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah indahnya zikir. Jiwa dan sanubari kita berzikir kepada Allah. Jangan jadikan zikir ini hal yang aneh dalam diri kita. Hadirin, zaman sekarang orang bicara rindu dengan teman wajar, rindu dengan kekasih pantas, rindu dengan anak pantas, tapi kalau rindu dengan Allah kok kayaknya aneh.
Padahal justru begini kita dicipta. Memahat dunia oleh insya Allah yang tidak menciptakan jinan manusia berkecuali untuk menghambang kepada hati. Apa bentuknya menghambang durang yang bagi Allah? Allah tidak butuh menghambang kita. Allah ingin kita kekal. Allah ingin kita kekal. Inilah kemauan Allah menciptamu dan menciptamu dan mencipta seluruh manusia keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Allah ingin mereka dekat, lalu Allah ingin beri mereka surga yang abadi, dan jangan sembah selainnya, jangan cintai lebih daripada kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertanya, aku ini orang yang awam terhadap cinta kepada Allah. Aku punya relasi, punya keluarga, punya teman, punya rumah tangga. Dibasmi cinta. Lalu bagaimana dengan cinta Allah ini? Tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak paksa manusia kecuali menurut kemampuannya. Kayaknya sih kalau di secara jujur aku lebih cinta yang lain daripada Allah. Aku lebih peduli pada yang lain daripada Allah. Malah jangan-jangan di antara kita lebih sibuk memikirkan sandalnya jangan sampai hilang saat dia bersujud kepada Allah. Bagaimana dengan keadaan ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab dari kebutuhan Allah saya illa usaha. Lahan kesebut perlahan kesebut. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa ini, Rabbi? Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan ini, Rabbi? Allah ajari lagi. Rabbana tatrafikna inasina awasbana. Wahai Allah, jangan hukum kami kalau kami salah dan lupa. Ini ucapan, coba kita lakukan. Kan ini ucapan yang sangat boleh dikatakan tidak adil. Sudah berbuat salah, minta jangan dihukum kalau berbuat salah dan berbuat hal yang lupa. Tapi yang ternyata yang mengajari adalah Allah. Aku ingin kau menyaksikan betapa indahnya kalimat-kalimat ilahi yang sangat membuka pintu asmaranya untuk memanggil cinta kita agar berpadu dengan cinta Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana. Sudah jadi ya Allah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Orang sebelum kami itu dahsyat berat, perintahnya berat, segala-galanya berat. Jangan kau bebankan kami seperti mereka. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kami beban yang kami tidak mampu. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih. Maafkan kami, wa'afirlana, ampuni kami, wa'afirlana, dan sayangilah kami, indahnya kalimat ini, wa'afirlana, sayangilah kami, wa'afirlana, lalu'amil kafir, tolong kami dari orang-orang yang jauh dan memusuhi Islam, hadirin hadirat inilah doa. Saya teringat satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di mana Allah kebaikannya melihat hambanya yang baik, Allah itu senang pada hambanya yang berbuat baik. Ketika seekor anjing kehausan, saya menjilat tanah dari hausnya. Ini ada dua riwayat di dalam Sahih Bukhari. Riwayat pertama yang melakukannya adalah pria. Riwayat yang kedua yang melakukannya wanita. Tapi tentunya kedua-duanya marah kali terjadi karena kedua-duanya ada dalam Sahih Bukhari. Pernah seorang pria melakukan, pernah seorang wanita melakukan. Sampai anjing itu menjilat tanah dari hausnya. Ada sumur, maka dia segera mengambil air. Anjing tidak bisa masuk ke dalam sumur. Yang mengambilkan air untuk anjing itu dan diberikan kepada anjing itu. Anjing itu minum dengan puasnya. Anjing tidak bisa berterima kasih. Siapa yang berterima kasih kepadanya? Tidak ada.
Allah berterima kasih kepada hamba itu, Allah ampuni dosa. Allah berterima kasih. Ya Allah, kebaikan pada seekor anjing hanya memberi hidung seekor hewan najis. Kau berterima kasih untuknya. Alangkah indahnya Allah. Alangkah agungnya Allah. Alangkah mulianya Allah. Alangkah bersalah dan ruginya jiwa yang tidak mencintai Allah. Alangkah indahnya nama Allah. Alangkah mulianya keagungan Allah. Alangkah berharganya orang yang ingin mendekat kepada Allah. Alangkah berharganya pengampunan yang ditawarkan pada para pendosa. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang yang berkumpul di majlis zikir ini menyampaikan saya yang terakhir sebelum kita pikir bersama. Bahwa Allah memerintahkan malaikat khusus untuk mencari majlis-majlis zikir. Diturunkan ke bumi, masing-masing malaikat punya tugas. Ada yang diperintahkan khusus untuk mencari majlis-majlis zikir. Mau apa? Duduk, saksikan, hadir, dan banyak yang mereka itu sampai menghilangi. Hadir-hadir yang dimuliakan Allah. Lalu ketika mereka hadir, selesai mereka dari kehadirannya, ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha Tahu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bertanya pada malaikat? Maka ucapan dan percakapan ini diperuntukkan untuk umat ini agar tahu betapa mulianya Allah memuliakan orang yang hadir di majlis ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya pada malaikat, "Maka apa yang mereka perbuat?" Mereka berpikir pada Allah yang mengurungi hal rauni. Mereka berpikir menyebut namaku, berpikir padaku, apakah mereka melihat aku? Mereka berkata, "Wallahi annahum la yarauna ya Allah." Tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Maksudnya apa? Tak beritanya jiwa yang berpikir kepada Allah, padahal mereka tidak melihat Allah. Allah sangat menghargai mereka. Allah tanya mereka, "Kaifa ra'au law yarawni?" Lalu gimana kalau mereka melihat aku saat mereka berpikir? Mereka berkata, "Ya Rab, kalau sampai mereka itu melihatmu saat berpikir, mereka tidak akan berdiri dari tempat pikirnya dan terus berpikir dan semakin khusyuk pikirnya." Lalu bagaimana kalau apa yang mereka inginkan? Mereka berkata, mereka menginginkan surga, wahai Allah. Allah tanya, "Apakah mereka sudah melihat surga?" "Belum, wahai Allah." "Bagaimana jika mereka melihat surga? Pasti lebih ingin meminta lagi, wahai Allah." Allah bertanya lagi, "Lalu apa yang mereka takutkan? Api neraka, wahai Allah." Dikatakan, apakah mereka sudah lihat neraka? "Belum, wahai Allah." "Bagaimana kalau mereka melihat neraka?" "Ya Allah, mereka akan sangat ketakutan sekali kalau sampai melihat api neraka." Maka Allah berkata, "Usyidukum malaikati ini atau fahadulahum." "Saksikan malaikatku, aku sudah menghapus seluruh dosa mereka." Malaikat berkata, "Ya Allah, ada di antara mereka itu yang hadirnya tidak ikhlas. Punya hajat kebetulan kepada temannya numpang duduk di situ. Bagaimana dengan keadaannya? Tidak pantas dapat pengampunan." Allah menjawab, "Mumun julasa la yashqabihim jalisuhum." Mereka itu adalah orang-orang yang barang siapa duduk bersama mereka, Allah tidak akan menghinakan. Duduk bersama ahlul fikir pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita, kepada bangsa kita, kepada
kepada muslimin muslimat yang jauhkan musibah sejauh-jauhnya dari kita. Ya Rahman Ya Rahim Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma afina wa tubina wa ghafirna wa ansurna wa barik 'ala muslimin. Allahumma bina iyyahum jami'an sharra masa'ib ad-dunya wa ad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وارحم من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والقحط والحمى والظلمة وجميع انواع البتان والمحن والافراد والاسكان ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا ولا اجل بعافيتك وسلامتك برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا عظيم السلطان يا كثير الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجز. صلي ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وعلى أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا فنحن عبيدك أبيك وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل قريب ويا مغني كل فقير ويا مغوي كل ضعيف ويا معقل كل مخير. يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها خبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام وارحمنا بجنابك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نحرمك انت بيتنا ورجالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin hadirat, kita akan memulai zikir jalalah bersama-sama dengan membaca zikir ya Allah sebanyak 1000 kali untuk mendoakan bangsa kita agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam merayakan pemilu yang semakin dekat ini dan juga memberikan pemimpin bagi negeri muslimin terbesar di dunia ini agar membawa kemakmuran syukur jiwa. Saya sangat risau, sangat risau, sangat risau seakan-akan kepala yang pecah dan dada ini ingin hancur dan lompatnya mengecilkan apabila yang muncul pemimpin yang menindas muslimin. Na'udzubillah ya Rahman ya Rahim. Hanya doa yang bisa kami minta, jangan sampai muncul pemimpin yang justru menindas muslimin, menindas para ulama, menindas para salihin, menindas majelis-majelis taklim. Ya Rabb, ya Rabb, muslimin sedang bangkit, pemuda sedang bangkit, masyarakat Islam sedang menginginkan kedamaian dan zikir dan salawat. Jangan kau jadikan kejadian muncul pecah belah dan hancur lumpur bangsa ini dengan kebiadaban ya Rahman. Ya Rabbi, kami sadar musuh-musuh Islam yang tidak ingin dengan kemajuan muslimin. Ya Rahman, ya Rabbi, inilah doa dan inilah mengajar. Sebelumnya kita mulai zikir, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan seorang saudara baru, saudari baru yang akan masuk Islam di majelis ini, disiapkan panitia jemaah isya di sebelah. Assalamualaikum.
Kita, orang kita, pada bangsa ini, bangsa Indonesia akan kuat
hilang kekasih muda seperti ada semua betul-betul menjalankan bekerja sehari-hari serta ibadah dan kesintaan kepada Rasul kepada Allah Subhanahu wa Taala tentunya. Dan karena itulah maka saya terima kasih saya selalu datang bersama-sama kita semua dalam apabila ada kesempatan untuk bersama-sama memuliakan Allah kepada Rasul kita semua dan sambil mendoakan semoga bangsa kita, negara kita diberikan rahmat menjadi badan yang baik berkumpul adalah dengan negara yang makmur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat yang dimuliakan oleh sesama bangsa-bangsa lain. Jadi kita semua bekerja berdoa kepada bangsa ini semoga harapan dan doa kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah.
terus memperbanyak doa dan menaikkan dan mengajar teman-teman berbuat kebaikan dan kedamaian. Terus wakili perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakili sebagaimana sabda beliau, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita berdoa tadi 1000 kali, ya Allah, agar Allah jadikan bangsa ini bangsa yang damai, bangsa yang makmur, dan pemimpin yang akan muncul adalah pemimpin yang membawa kedamaian dan kemakmuran, dan tentunya sangat membawa kedamaian dan membela muslimin muslimat. Dan semoga semua agama-agama yang ada di Indonesia itu damai dengan mayoritas muslimin yang ada ini, tidak saling antar satu sama lain, masing-masing mengerti haknya. Ya Allah, demikian keadaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, inilah doa dan munajat, dan tentunya harapan kita besar kepada mereka-mereka yang akan mengajukan diri sebagai pemimpin negeri ini. Dan semoga malam ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan muncul pemimpin yang membawa kemakmuran dan kedamaian, yang kebetulan telah Allah kumpulkan dan Allah hadirkan bersama kita malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terakhir bersama-sama, ya Rahman Rahimin, berikanlah kepada muslimin, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi muslimin muslimat, dan juga meminta kepada Allah pemimpin yang membawa kedamaian, pemimpin yang membawa kemuliaan, pemimpin yang menindas kezaliman, pemimpin yang membela kelemahan. Demikian doa kita yang terakhir, ya Rahman Rahimin, berikanlah muslimin, penutup daripada acara kita yang
sakit, maka mereka saya sebutkan satu persatu. Mereka yang sedang sakit semoga disembuhkan dan Allah. Dan mereka yang dipanggil oleh Allah wafat, saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga dimuliakan oleh Allah yang ada membaca. Dan mereka yang punya hajat semoga dikabulkan hajat. Demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lupa kita doakan ayahanda kita Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala dari panjang usia beliau. Jika tahun 2009 ini adalah akhir masa bakti beliau, maka semoga berakhir dengan segala kebaikan. Yang ini justru awal daripada perjuangan beliau yang akan menjadi beban menanggung lebih dari 200 juta muslim musliman. Semoga diberi kesuksesan oleh Allah SWT. Tentunya semoga kehadiran beliau di malam hari ini adalah jawaban daripada doa kita. Kami berdoa majlis Rasulullah SAW akan menyatakan pada hari Rabu 8 April 2009 di Masjid Baitur Rahman, Komplek GPP Golkar Jalan Anggrek Melibuni Selipi Jakarta Barat. Konvoi akan dimulai dari titik Masjid Al-Mawar dan selanjutnya akan diumumkan secara bebas. Kami lembar majlis Rasulullah SAW satu malam Ahad di Majlis Taklim Syubhat Mendesa Jalan Raya Bogor kilometer 20 Keramat Jalan di Jalan Timur pukul 20.00 sampai dengan selesai. Jumat malam Sabtu 10 April di Sikir Jalalah sebagaimana biasa di Sikir Madrasah Jalan Kebangan Selatan Jakarta Barat. Untuk malam Minggu kita akan meneruskan dengan ziarah ke Makam Mahawi Rabi Mahal bin Ali Belantan dan acara yang malam Rabu malam Kamis kita akan berziarah ke luar Batam selepas daripada acara tersebut. Mungkin dari hadirat yang mulia Allah, minggu ini kita berbanyak ziarah, berbanyak pikir. Alhamdulillah kita terus memakmurkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis tadi. Masa-masa kampanye sudah selesai, kampanye Rasulullah terus berlanjut tiap malam. Amin. Tidak lupa kita doakan Bapak Surya Darmadi semoga dipanjangkan usianya, diberi kekuatan, diberi kesuksesan dalam perjuangannya. Amin. Allahumma amin. Kepada tiga pimpinan yang mudah bersama tadi, kita akan kembali ke Tuhan Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabi ya al-gawmari شجاه الكل لما سقيت تاه تاه وبالحب في كفاه وصرحوا فيك ثم باحوا. الله والصلاة والسلام على طه الرؤوف المختار وآله الهداة الأقمار وعلى جميع أهل الصفا والاستبصار. سادتي وبعد طول انتظار نسعد بلقائكم على مائدة أهل الصدق الأخيار، فنتشرف بأن نطرح على قلوبكم هذا الإصدار السابع من أحباب المصطفى. الله 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 ربي
سألتم ما